Halo sahabat YouTuber dan subscriber di mana saja. Ketemu lagi dengan channel Just Audio. Kali ini kita akan bahas tutorial cara pemasangan alarm ya, alarm central lock di mobil Kijang. Baik, langsung saja kita simak. Oke sahabat, untuk instalasi alarm ya, ini kita harus pastikan kondisi central lock dalam posisi normal ya, dalam kondisi normal dulu ya, karena kalau kita pasang alarm kalau central locknya nggak normal kan percuma ya, karena fungsi alarm remote itu selain untuk menghindari terjadinya pencurian, ini juga difungsikan untuk meremot unlock sama lock pintu ya dari jarak jauh. Kita akan pasang alarm merek silikon ya guys, ini kita pasang merek silikon. Jadi ini ada dua soket ya, ada dua soket, oh tiga nih, tiga sama apa indikator lampunya ya, ini indikator lampu, soketnya, ini soket kecilnya ya. Baik, kita bikin dudukan dulu ya. Untuk pengambilan setrumnya guys, ini untuk setrum central lock sama alarm kita jadiin satu ya, yang merah. Nah ini kita ambilkan dari kabel kontak kita merah ya, ada merah. Oke, kalau sudah jangan lupa guys ya, di solder nang, panaskan. Baik, ini udah kita solder ya guys. Oke, kemudian yang kedua kita ambil kabel massa ya, kabel hitam ini. Massa jadiin satu ya, ini kabel massa dari central lock ya, kita jadiin satu dengan kabel ini juga, nanti dihubungkan ke kemasan. Dengan kemasan ini butuh sekun ya. Oke, kemudian mengingat ini modulnya ini dia main massa, jadi ini yang digandeng ke massa adalah yang warna kuning ya, dua-duanya kuning ini digandeng ke massa ya, disambungkan ke massa ya.
menggerakkan. Untuk yang warna oranye yang di sebelah sini ya, kita nggak fungsikan. Ini kita ambil dulu aja ya, biar nggak terlalu banyak kabel. Oke, untuk kabel merah yang ada celeret hitam ini juga kita ambil, ini untuk bagasi ya. Bagasinya tidak ada, jadi kita nonaktifkan ya. Oke, kemudian untuk kabel yang warna putih ini menuju ke central lock sini ya, kabel central lock sini ya. Ini kita pasang acak dulu, nanti kalau misalkan kebalik kita balik. Oke, okay. Jangan disolasi dulu ya guys. Untuk yang kabel putih ini nanti kita lihat apakah sudah benar unlock. Oke, okay. Untuk kabel coklat 2 ini menuju ke disambungkan ke lampu sen. Kita coba lampu sennya. Kuning ya, kita sudah dapatkan. Kita sambung dari sini. Oke. Oke ya, sambungkan. Kemudian untuk warna pink ini ya, ini pink adalah kabel sirine ya, kabel sirine yang di ruang sink. Kemudian ini guys, untuk kabel yang kecil, soket kecil ini kuning kita nggak pakai ya. Kuning ini untuk memotong kabel starter ya, ini kita nggak aktifkan. Sementara untuk warna oranye ini adalah footbrake rim, yang biru itu sweep pintu ya, yang putih adalah on. Oke guys, kita sudah selesai. Oke guys, sudah selesai pemasangan remote alarm ya, kita coba. Close, open, open door. Oke, demikian tadi penjelasan cara pemasangan alarm central lock di mobil Kijang Super ya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di lain bahasan.